Tim Macan Kemayoran Persija Jakarta menargetkan kemenangan saat jumpa Persipura Jayapura di lanjutan Liga 1. Absennya Tony Sucipto tidak menjadi kendala bagi tim Ibu Kota untuk meredam kecepatan pemain tim Mutiara Hitam. Pekan ke-19 Liga 1 Indonesia Seri 4 di Bali akan mempertemukan tim Ibu Kota Persija Jakarta yang berhadapan dengan Persipura Jayapura. Persija Jakarta tentunya menargetkan poin penuh untuk meneruskan tren positifnya. Strategi khusus untuk meredam kecepatan para pemain Persipura juga sudah disiapkan oleh juru taktik Persija Angelo Alessio. Absennya Tony Sucipto akibat akumulasi kartu dan sejumlah pemain mengalami cedera tidak menjadi kendala serius bagi Macan Kemayoran. Kemenangan tengah dibidik Persija untuk merangsek ke papan atas klasemen sementara Liga 1. Persipura, as I was saying before, they have some good players. In front, overall, I think it's very fast, and we have to pay attention at this player, Pahabo, Maduan, and others. They have good players. I think we have to play our best. Every players like individual and like a team, we have to play the right way and the right game. Sementara itu, tim Mutiara Hitam juga sudah siap menghadapi Persija Jakarta. Ricardo Salampessy dan kolega juga mengusung poin penuh guna bisa keluar dari zona degradasi. Armada Alfredo Vera ini akan bermain all out untuk meredam kecepatan Rico Simanjuntak dan ketajaman Marco Siming. Laga Persija melawan Persipura ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Kapten Inwayan Dipta, Gianyar Bali pada Selasa sore. Ananda Bagus, Kompas TV, Badung, Bali.